Langkah untuk bercerai yang diambil Yusuf Subrata dan Cut Tari baru-baru ini setelah video asusila Cut Tari dan Ariel Noah beredar beberapa tahun lalu, dinilai sejumlah pihak sebagai keputusan yang terlalu lamban. Yusuf bahkan dinilai sebagai pria yang terlalu sabar dalam menghadapi Tari yang sudah diisyukan dengan sejumlah pria lain. Namun hal tersebut tak mau membuat Yusuf ambil pusing. Ia baru menceraikan Tari lantaran harus menimbang dengan matang keputusan tersebut. Bisa dinilai kan proses, ya kan, proses untuk mencari keputusan yang terbaik. Cari keputusan yang terbaik untuk seluruh pihak, terutama cuman dengan proses itu kita melihat misalkan lebih banyak manfaatnya mana, maksudnya tetap bertahan atau berpisah? Ya, bertahan atau berpisah, karena kalau memang sudah kurang harmonis, ya kita bicara begitu ya, kurang harmonis, kalau dipaksakan pun nanti dampaknya juga ada kan. Kita ini kan tidak mau memberikan contoh yang tidak baik kan. Nah, kita harus memberikan, kita harus berusaha lah untuk memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Itu kan omongan orang. Kalau saya mah biasa-biasa aja ngerasanya. Yusuf tampaknya tak mau gegabah mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tari. Namun ia yakin keputusan untuk bercerai menjadi langkah tepat untuk mereka berdua. Ayah satu anak ini pun memetik hikmah di balik proses perceraiannya dengan Tari. Raya, ini kan kita dalam hidup kan harus melangkah ya. Harus melangkah. Kalau memang kita lihat di sini, oh ini kurang, ada kurangnya kita perbaikin. Kalau memang nggak bisa diperbaikin, ya kan kita harus mengambil satu tindakan. Mas, ini proses untuk saya menjadi manusia yang lebih kuat lagi dari segi mental, dari segi apa semua macam, mungkin yang harus lebih hati-hati lagi. Hati-hati bukan maksudnya gimana ya.